Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini akan memaparkan e-book yang berjudul Pengurusan COVID-19 Coronavirus di UTHM, terbitan penerbit UTHM. Negara kita telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 pada awal tahun 2020. Ia telah banyak mengubah gaya hidup dan juga gaya kita bekerja. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, bermula pada 18 Mac 2020 lalu, seluruh warga Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM telah melalui satu proses kehidupan berasaskan pengalaman yang baru, pengalaman menyelesaikan masalah yang kompleks. Memberikan perkhidmatan kepada para pelajar kini juga memerlukan pendekatan yang lebih dinamik. Penerbitan buku ini melambangkan satu manifestasi penghargaan terhadap sumbangan yang telah dicurahkan oleh semua sukarelawan dan pihak-pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan sewaktu wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, ia menjadi tanggungjawab kepada UTHM untuk memberikan bantuan dan sumbangan kepada negara, terutamanya kepada petugas barisan hadapan sepanjang tempoh penularan virus COVID-19 bagi membantu mengawal penularan virus tersebut. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, UTHM juga tidak lari daripada menjalankan usaha dalam memberikan bantuan dan sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Pelbagai inisiatif yang telah dilakukan bagi sedikit sebanyak membantu meringankan beban masyarakat setempat terutamanya. Pengalaman yang telah dilalui oleh UTHM ini adalah penting untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan pada masa hadapan. Penerbitan buku ini merupakan satu langkah yang baik dalam mendokumentkan semua tindakan dan aktiviti UTHM semasa menghadapi situasi penularan wabak COVID-19. Malahan, buku ini turut mengandungi informasi dan pengalaman yang dilalui oleh UTHM yang boleh dijadikan pedoman oleh semua pembaca. Sekian, terima kasih.